Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau berbagi ke kalian bagaimana cara kalajengking kawin. Oke, pertama kita buka dulu ya kandangnya, terus kita juga angkat dulu kayak hiding cave-nya biar luas daerah untuk mereka bercinta. Ini aku pegang ini ya, yang betina. Dan yang betina ini emang lebih apa ya, lebih jinak dibandingkan sama yang jantan. Karena memang aku punya yang betina ini udah 1 tahun lebih. Pokoknya pas aku ngekos dulu di Bogor, mungkin 1,5, 1,5 tahun lah punya sama yang betina. Sampai dia hamil kan kemarin, sampai dia melahirkan kan kemarin. Dan punya anak walaupun tanpa bapak. Nah sekarang aku beli lagi tuh yang jantan. Dan sekarang aku mau kawinin lagi supaya nanti bakal ada anak-anak kalajengking lagi. Kita bersihin dulu ya untuk kokopit yang ada di dalam kandangnya. Oke, kalau udah bersih kita buka ya penyekat antara yang jantan sama yang betina. Biar mereka bisa bertemu tuh. Ini pertama kalinya mereka bertemu ya. Dari pertama aku beli yang si kalajengking jantan. Mungkin ada kayak 1 bulan lah. 1 bulan aku beli yang jantan, baru aku ketemuin nih mereka berdua. Kita bersihin lagi ya kandangnya. Yuk kita satuin mereka, kita deketin. Mereka tuh biasanya pengenalan dulu sih. Sama lah kayak manusia. Nggak bisa langsung tiba-tiba kawin, harus perkenalan dulu kan. Enak aja langsung kawin. Kenalan dulu, kalau udah cocok baru udah nikah habis itu kawin. Ini kalau hewan nggak ada nikah ya, mereka langsung kawin. Dengan ketertarikan mereka masing-masing. Oke, coba kita geser ya. Lama banget soalnya mereka nggak temu-temu. Kita geserin lagi. Oke, mereka bertemu nih. Jadi kalajengking kalau misalkan mereka kawin, mereka tuh akan dansa nih kayak gini nih. Jadi capit yang cewek sama yang cowok itu bakal ketemu. Mereka akan dansa, terserah mereka mau berapa lama. Sampai mereka merasa cocok, baru dah kelaminnya masuk tuh ke kelamin jantan, masuk tuh kelamin betina. Dan bagian capitnya kalau kalian lihat tuh mereka juga goyang-goyang ya. Tandanya tuh mereka kayak apa tuh namanya tuh, kayak tertarik gitu loh sama pasangannya gitu. Ya coba kita zoom ya. Nah, lihat tuh. Yang goyang-goyang itu yang cewek ya. Yang goyang-goyang ininya, capitnya itu yang cewek, terus yang agak panjang itu yang cowok. Udah tahu kan bedanya cowok sama cewek. Kalau yang cewek itu bantet, pendek, gendut. Kalau misalkan yang cowok, itu mereka lebih panjang, ramping.
Mereka kayaknya masih kenalan nih. Dan aku nggak meyakinkan langsung berhasil sih. Ini kan percobaan pertama mereka untuk dikawinkan. Ya, semoga aja lah berhasil ya. Kita lihat aja ke depan. Mereka masih perkenalan nih, guys. Oke, yang cowoknya menghindar. Yang ceweknya masih mendekati yang cowok ya. Mereka mendekat lagi. Oke, belum ketemu. Oke, mereka dansa lagi nih, guys. Nggak jadi. Yang cowoknya nolak terus, anjir. Sok ganteng banget dia. Oke, kita lihat lagi. Oke, mereka dansa lagi, guys. Kita lihat apakah berhasil kali ini. Oke, kita lihat. Oke. Nah, bagian ini yang lihat kan kalian sengatnya itu. Nah. Oke, yang cowok udah mulai agresif mendorong si cewek sampai ke dinding. Oke, romantis banget ya, kayak di drama-drama. Drama-drama Korea gitu. Ah, oke, dikit lagi masuk. Apakah berhasil, guys? Oke. Kita lihat. Seru juga ya lihat kalian jengking kawin nih. Oke, menghindar lagi cowoknya, guys. Lagi-lagi cowoknya sok-sok ganteng banget. Cewek secantik ini, semontok ini, dia tolak. Oke. Kita tunggu ya. Nah, mereka dekat lagi nih. Oke, kita lihat. Oke, dansa lagi. Siap. Oke, dikit lagi. Yap, kalian lihat tuh di sengatnya. Capitnya saling berpegangan. Yang ceweknya udah agresif nih. Udah kebelet mau kawin kayaknya. Tapi yang cowoknya nih kayaknya belum siap dah. Oke, kita lihat lagi. Ayo masuk. Oke, agresif, udah mulai agresif cowoknya. Ayo. Oke, dikit lagi. Berdansa mereka. Ini si cowok pakai gaya apa, anjir? Gaya berdiri dia.
Oke. Dia mengitari badan ceweknya. Mungkin dia mau lihat dulu nih. Ini cewek cantik gak gitu. Jadi dia mutar-mutarin dulu si ceweknya. Tapi yang ceweknya udah kebelet nih, kebelet kawin. Kalian lihat kan, dari tadi tuh yang ceweknya agresif banget. Capek juga ya guys melihat mereka kawin ini. Lama banget. Lihat kan yang cewek goyang-goyang terus bagian ininya, capitnya, sengatnya. Berarti dia udah tertarik banget tuh, dia udah jatuh cinta pada pandangan pertama sama yang cowok. Kita zoom lagi ya. Ini kalau kalian lihat, yang ceweknya tuh yang paling agresif. Dia naik ke punggung jantan. Mereka lagi berpelukan, guys. Apa yang cowok ini malu ya karena ada aku di sini? Atau ada banyak cahaya kayak gini? Lihat tuh, mesra banget mereka. Berpelukan anjir. Nih, coba lihat. Si cowoknya tuh menolak kayaknya sampai dia tuh lari ketakutan. Naik tuh sampai ke dinding kayak gini. Coba ya aku turunin ya. Dia ketakutan anjir sama yang cewek. Tapi nggak tahu lagi dah pas aku deketin lagi. Nih coba lihat. Mereka tuh yang cowoknya tuh datang lagi gitu, yang ke cewek. Jadi yang cowok ini plan. Jadi dia antara suka dan tidak suka. Nah ini kan menghindar lagi dia tuh. Yang cewek terus tuh nyosor, yang cewek nyosor tuh. Nah nyosor tuh dia guys. Tapi yang cowoknya menghindar sampai dia naik ke ini, ke dinding akuarium. Mungkin kalau bisa ngomong, dia kayak ngomong tolong gitu. Aku nggak mau sama cewek ini. Apa karena ceweknya kurang menarik ya, kurang cantik ya? Aduh, ini aku beli yang cewek lagi atau yang cowok lagi ya guys, biar mereka bisa kawin. Jadi ada tukar pasangan gitu loh, nggak satu pasangan ini doang. Oke, lihat mereka ini lagi, dansa lagi nih. Apakah kali ini berhasil? Jadi kita zoom lagi ya. Apakah kali ini berhasil? Ya, dikit lagi. Masuk. Ayo, masuk. Dikit lagi. Yuk, dikit lagi masuk. Yuk, yang cowoknya mulai maju nih, maju. Enggak berhasil. Jadi kalau kalian lihat ya. Coba lihat. Wih. Kok kayak gini ya? Nah, nggak berhasil guys.
si cewek yang agresif, dia mau kawin banget nih, kebelet kawin dia sama si cowoknya. Lihat apakah berhasil. Si ceweknya ngejar anjir, ngejar cowok. Kayaknya udah kebelet banget tuh. Lihat tuh, bagian sengatnya tuh dicapit sama dia. Gak boleh pergi katanya, kawin dulu. Udah kebelet kawin nih yang cewek. Tapi cowoknya belum siap, dikin. Apa belum cukup umur ya? Itu yang cowoknya lari guys. Oke, ketemu, lari lagi. Udah fix ini nggak, dia nggak mau sama cewek ini. Si cowok nggak suka sama ceweknya. Dia tuh sampai naik-naik dinding. Kayaknya dia ketakutan sama si ceweknya. Ceweknya tetap memaksa untuk kawin. Dan akhirnya lagi-lagi ya si cowoknya itu menghindar. Kayaknya gak gagal guys kita kali ini. Lihat nih yang, nah ini yang cowok ya, yang ceweknya udah masuk tuh ke hiding cave. Mungkin dia kecewa, ngambek dia. Sorry ya guys, di video kali ini kalah jengking aku, yang jantan sama yang betina ini gagal kawin. Mungkin kalian bisa, pokoknya cara mereka kawin kayak gitu. Jadi mereka yang cowok sama yang cewek nanti bakalan apa ya, capitnya bakal saling ketemu kayak tadi. Mereka akan berdansa, habis itu bagian mulut mereka itu akan bersatu tuh kalau misalkan kawinnya sukses. Jadi nanti soalnya kelamin jantan sama kelamin betina itu ada di bagian mulutnya. Kalau udah nyatu kayak gini, maka berhasil tuh, udah berhasil perkawinannya. Tapi kita nggak nemuin tadi di sini, udah lama banget kan kita nunggu. Mungkin ada beberapa faktor sih. Faktor yang pertama, mungkin tuh mereka baru kenal kan, karena aku baru buka, jadi mereka kayak belum menyesuaikan, kayak kamu siapa gitu kan. Cewek sama cowok kan nggak bisa tiba-tiba kawin kan, harus perkenalan dulu. Terus yang kedua mungkin karena lampu ya, selama aku deketin sayang cewek sama yang cowok itu kan cahayanya banyak banget kan, dari ring light, terus dari HP aku juga cahayanya aku hidupin. Mungkin mereka itu nggak suka kalau misalkan mereka kawin itu banyak cahaya, jadi agak terganggu mereka proses perkawinannya. Nah next ya, next video ataupun, tapi aku bakalan pisahin mereka ini mungkin seminggu atau dua minggu ke depan lah aku bakalan pisahin, biar mereka kayak ya udah dipisah dulu, biar siapa tahu kangen kan mereka. Kalau udah dipisah 2 minggu nanti aku bakalan kawinin lagi. Nanti kita lihat ya, mereka bakalan berhasil kawin atau gagal lagi. Kalau misalkan kalau gagal, mungkin kalau gagal lagi bakalan beli satu lagi yang cewek atau yang cowok biar dikawinin dengan pasangan yang berbeda. Mungkin mereka belum ataupun tidak jatuh cinta, jadi mereka nggak mau kawin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube ini kalau kalian suka sama video-video aku. Makasih ya, dadah!